kawasan Dun Jepak mempunyai denyutan ekonomi yang unik. Dengan pemilik perniagaan kecil dan sederhana sebagai peneraju, kawasan ini mencerminkan kekuatan legasi tradisional dan janji masa depan digital. PKS adalah paksi di sebalik ekonomi Jepak dengan menawarkan pelbagai hidangan lazat dari kuih muih tradisional, keropok dan ikan masin kepada belacan, cencaluk mi udang gala sehingga hasil tani serta hasil tangkapan laut yang melimpah serta pelbagai produk tempatan lain seperti kraft tangan. Di bawah Pelan Tindakan Ekonomi Digital Sarawak 2030, Kerajaan Sarawak bersedia memperkasa para usahawan tempatan dengan membawa mereka ke era digital. Penjualan produk melalui platform jualan dalam talian dan media sosial akan disegerakan. Untuk memastikan kejayaan para usahawan, program latihan dan bengkel juga akan dijalankan, meningkatkan kemahiran digital dan keboleh pasaran serta membuka pintu kepada peluang yang luas. Selain itu, ekonomi Jepak juga berkait rapat dengan perikanan dan pertanian. Sejak turun-temurun, sektor-sektor tersebut merupakan tunjang utama di Bintulu. Bintulu pada awalnya juga bermula sebagai perkampungan nelayan. Seperti PKS, sektor-sektor terlibat perlu siap sedia untuk ditransformasi. Kerajaan Sarawak kini dalam usaha untuk membawa industri pertanian di Sarawak kepada pertanian moden. Tidak lama lagi, pengusaha industri ini akan segera merangkul kaedah-kaedah pertanian moden meningkatkan hasil menggunakan kaedah lestari. Rancangan Kerajaan Sarawak termasuk penubuhan kawasan penanaman alga, fasiliti simpanan karbon dan loji pengeluaran hidrogen di kawasan-kawasan industri Similajau serta Tanjung Kidurung. Inisiatif baru ini tidak hanya akan membuka jalan kepada masa depan yang lebih hijau tetapi juga memastikan penduduk Jepak menerima manfaat dan ganjaran ekonomi lestari. Jepak, tempat di mana tradisi, budaya dan kemajuan sama-sama berjalan seiringan. Ekonomi Jepak bukan sekadar satu cerita, ia adalah pewarisan yang hidup dan berkembang.